hidup. Oke, jadi di video kali ini kita akan melakukan challenge, bukan challenge ya, melakukan games namanya tapak kata. Jadi kita udah ada beberapa kata, maaf ya pakainya gini. Ya nggak apa-apa sih. Ini buat masak dulu, Chef Juna. Ini kan namanya Juna. Oke, jadi nanti kita gunting batu kertas dulu. Gunting batu kertas. Kertas. Oke, berarti aku duluan. Jadi nanti aku akan mencari salah satu kata. Jadi nanti kamu harus nebak. Nanti aku kasih clue, terus nanti kalau udah gantian kamu ya. Lihat ini ya, tapi jangan ditunjukkan ke aku. Itu curang ya. Terus kamu berikan aku clue. Ya. Kayak misalnya sendok ya misalnya bendanya. Terus kamu kasih clue untuk biasanya dipakai untuk makan. Nanti aku tebak misalnya jawabannya sendok gitu, benar. Jadi nanti yang tebakannya paling banyak itu menang, yang paling dikit jongkok bangun. 5 kali apa? 5 kali lah. Oh, 100 kali. 5 kali aja. Ya cukup 100 kali. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi aku akan atak dulu ini. Aku atak dulu ya. Apa gini aja. Kayak masak aja. Ada yang jatuh. Kayak bakal lihat aja. Jadi kita merem aja. Jadi aku adil ya, fair. Main adil ya, Jun. Apa ini enggak jelas sih? Oke, aku udah tahu. Oke, langsung aja. Juna harus nebak ya. Jadi ini clue-nya. Clue-nya nanti terserah kamu ya, kalau kamu yang mau, yang misalnya kamu nanti habis ini kamu terserah clue-nya. Jadi oke, clue-nya. Aduh, gimana ya? Clue-nya bisa di kasih 2 clue lah. Kasihnya maksimal 3 clue, guys. Maksimal 3 clue apa 2? 3 aja ya. Jadi yang pertama biasanya ada di jalanan ya. Punya ada rodanya ada 4 ya. Terus yang ketiga apa namanya? Piye ya, guys? Aku bingung, guys. Ya udah enggak apa-apa kalau dia bisa nebak, enggak apa-apa aja. Jadi ini aku kasih contoh satu brand, brand sesuatu yang namanya ini. Tapi kan nanti kamu belum pasti tahu ya namanya. Brandnya misalnya apa namanya? Toyota, wes, apa itu? Mobil. Nah, benar dia, guys. Benar, mantap jiwa. Oke, Juna, 1 poin untuk Juna. Yeay. Jadi ini kita singkirkan, taruh sini. Sekarang gantian Juna, kita acak dulu. Kamu merem, ambil salah satu sini, merem. Dah, terus kamu lihat tulisannya. Kalau kebalik, satu aja. Kamu lihat, jangan ditunjukin aku. Kalau kebalik, tinggal dibalik tulisannya. Udah, aku gak bakal lihat. Terus kalau udah, kamu kasih 3 clue. Dia itu beroda 2. Oke. Nah, terus biasanya dia di jalanan. Iya. Nah, terus kalau orang kalau itu dia punya gini. Motor. Ya. Oke, satu pok apa? Seri ya kita poinnya satu sama. Lanjut lagi, guys. Yes. Jadi kalau nanti kita kayaknya akan ada part 2-nya. Jadi part 1 2. Nanti kita kan 5 jadi untuk part 2-nya besok. Satu itu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Tadi ngasih enggak sih? Enggak sih. Udah yang biasanya buat part 2-nya aja aku simpan. Jadi yang untuk part 2-nya aku simpan dulu ya, guys. Jadi kita cuma main dikit sekali. Apa ya? Aduh. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Jadi ini gantian aku, kita kocok-kocok dulu, aku tinggal ambil. Ini kamu tinggal tebak ya. Oke, okay, guys. Oh, yang pertama ada di dekat alis kita ya. Ini apa namanya? Bagian tubuh ya. Ada di dekat alis kita. Bentuknya bola warna hitam, terus satu lagi berfungsi untuk melihat. Mata. Ya, benar sekali. Yeay. Oh ya, guys, nanti kalau kita seri sama ya udah nanti kita akan lanjut dulu part 2-nya. Tapi kalau masih seri, ya udah nanti lihat nanti ya, guys. Ya, gimana cepatnya. Oke, gantian kamu. Aku udah ambil salah satu. Merem. Jangan apa ya. Kasih ya, clue itu bunyinya petok. Nah, ya. Terus ayam betina. Lihatnya aku dong, malah lihat. Ya, tapi enggak apa-apa, lihat kamera aja. Dia itu sukanya bertelur. Nah, warna
apanya, telurnya? Bukan. Busuk telur warna merah. Nah, dan itu dia punya sayap di sini. Oh, babi, ayam. Iya. Busuk babi. Tadi kata kamu musuh ayam telurnya warna-warni, emang telur pelangi. Maksudku itu tuh, maksud aku itu jenis ayamnya. Oh, jenis ayam. Astaga. Oke, sekarang gantian aku kot. Ini tinggal apa satu, jadi ini nanti buat Juna ya. Oke. Kita udah enggak boleh lihat Anda. Ya. Jadi oke, aku udah tahu bendanya. Ini gini Jun, warnanya putih. Ya. Dan ini biasanya dipakai untuk orang kalau sisi. Ya, sabar. Kalau pilek sisi. Nah, terus apa namanya? Bisa dibeli di Indomaret atau Alfamart ya, dan tempat lainnya. Kayak di minimart. Apa itu? Tisu. Wah, tahu guys. Yang kan. Waduh, Juna ternyata tahu tisu ya. Oke, kemudian kamu nih buat kamu cek dulu apa barang enggak bakal lihat. Dia itu apa yang buat yang salah tulisan nanti kan digini-giniin. Nah, biasanya itu tuh penghapus. Nah, itu. Okay. Oh, jadi nanti di part 2 nanti kita gini guys, apa namanya? Clue-nya cuma satu. Gimana? Gila enggak? Pasti ini bakal susah banget di part 2 ya, guys. Oh guys, terima kasih sekali sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dadah. Bye-bye. Kita akan menghilang dulu Jun, menghilang gini. 3, 2,